Mana pun aku ni. Itu tak stres lah. Kenapa stres? Ini kerasak. Ini kerasak tinggal aku ni. Welcome to the Subway Club. Assalamualaikum gang, King of Barab, Set Boy Syahmi is here gang. So hari ni ya, aku ada baca komen now, and which is komen ni banyak yang bagus juga. Sebab banyak komen-komen ni dia bagi aku idea guys, apa kita nak buat hari ni gang. So hari ni gang, kita nak buat prank sorok phone Duffy. Tapi aku boring lah tengok video sorok-sorok phone ni. Semuanya macam tak serius lah, main-main lah. Lepas tu video bosan. So hari ni apa kita nak buat? Kita sorok phone Duffy. Lepas tu kita bagi dia masa 10 minit untuk cari. And kalau dia tak jumpa phone dia dalam masa 10 minit, akan ada malapetaka yang jadi. Akan ada malapetaka. So guys, let's go. Kita sorok phone Duffy. Sekarang ni Duffy, dia tengah main game dekat handphone dia. And aku perasan lah tadi handphone dia dah nak habis bateri lah waktu aku usah tadi. So waktu dia charge handphone dia, time tu kita akan sorok handphone dia. Let's go. Sorok phone dia. Ha? Ah. Tak. A few hours later. Asal Duffy? Ha? Telefon. So Duffy, aku yang sorok handphone kau sebenarnya. Mana phone aku? Kau nak tahu mana phone kau? Mana? Kau kena cari. And kau Duffy, cuma ada masa 10 minit untuk cari handphone kau. Kenapa 10 minit? 10 minit lah masa yang aku bagi. Kalau kau tak jumpa handphone kau dalam masa 10 minit, akan ada malapetaka yang jadi kat handphone kau. Aduh. Janganlah. Kau nak cari kan handphone kau? Okay. Aku ada satu clue kat sini. Ini clue yang pertama. Ini clue yang pertama. So Duffy, 10 minit bermula sekarang. Boleh tengok telinga sendiri. Boleh tengok telinga sendiri. Oi, ada mana? Ada apa tu? Ada clue 2. Clue 2. Okey, baca clue nombor 2 tu apa? Tolak 3 bawah rectangle. Tolak 3 bawah rectangle. Tolak 3 apa? Mana aku tahu, kau kena settlekan lah. Amor Duffy, kau tinggal beberapa minit lagi ni. Tak tiga bawah rectangle. Maksudnya apa? Apa dah tolak tiga? Maksudnya apa? Apa tolak tiga apa ni? Ha? Bagaimana yang pernah aku tu? Aku dah nak main game. Masa kau ambil pula pun aku. Masa dia clue-clue semua. Aku dah bagi clue tu. Aku tak faham, aku tak tahu kat mana.
Kamu ada fee, ada beberapa minit je lagi untuk figure out. Kat luar tu. Kat luar tu. Tahu. Yes. Kau boleh cari satu rumah ni, mesti ada punya, ada. Try tengok bilik ni dulu. Try tengok bilik ni. Ha, try tengok. So, kau ada. Kau boleh agak apa? Tolak tiga buah rectangle tu benda apa? Oh, aku tak boleh agak. Tak boleh. Apa tu? Come on. Oh, itu kau tak faham mesti nak. Kau tak faham? Habislah handphone kau. Lagi 10 minit, lagi beberapa minit lagi habis handphone kau. Ay, lagi apa? Ah, cari. Tolak tiga. Boleh? Mana? Boleh. Lagi sah. Kebabi kat atas. Okay. Clue apa tiga. Main 2 jam, main 3 jam. Apa benda tu? 2 tambah 3, 5. Kau cari bawah? Ha, okay, cari bawah. Bawah. Alright. Sekarang Dafi dah ke clue yang ketiga, guys. Aku tak tahulah dia akan jumpa ke tak, tapi insyaAllah dia jumpa. Naik balik. Main 2 jam, main 3 jam. Naik balik. Aku rasa clue ni kat bawah lah. Kau rasa clue ni kat bawah? Kat bawah sebab tak sedap je. Sekejap. Itu bukan handphone, itu bedak. Oh, ada side quest lah. Ada. Saya tengah side quest lah. Tapi aku rasa yang dalam ni aku takkan jumpa ke. Ya ke? Main 2-3 jam kot ada nerf tu, nerf kita main 2-3 jam? Tak ada lah. Tak ada? Aku rasa tak ada kat sini lah. Aduh, come on Nafi, come on. Aku rasakan tak ada kat sini lah. Tak ada. Dekat cermin. Mula-mula kat cermin. Masa ni kat atas. Kat bawah kata Kisha. Kat sini lah pula. Kat sini pula? Tapi tadi awal-awal kau dah start cari kat sini. Tapi aku dah jumpa. Sebab masa tu aku tak cari betul. Tak cari betul-betul? Okay. Come on Dafi. Kau kena tahu Dafi, kalau kau tak dapat jumpa handphone kau dalam masa minit-minit yang akan datang ni. Tu lah, rasa pun aku terbakar ada. Terbakar, maybe lah terbakar. Aku risau ni. Kan tak ada phone nanti aku. Sebenarnya guys, korang nak tahu tak kat mana aku sorok phone Dafi? Ya, korang tak tahu dan sebab itulah aku nak bagi tahu. Aku sorok phone Dafi dekat dalam mesin basuh guys. So, apa kena mengenai Sebi? Dia nak pergi mana tu? Okay guys, so korang pun tahu phone Dafi ada kat dalam ni. Cukup je 10 minit, I akan turn on switch dia dan phone Dafi akan goes. Alright, mana? Di bawah ni tak ada. Kat TV tak ada. Kita test 5 buat. Turun ke atas. Abang biasa 2 jam 3 jam kat sini. Sekejap. Keluar 4. Pusing tambah basah. Yang basah je ni. Duduk musim basah. Boleh buka? Uish. Aku pun tak tahu boleh buka. Belum SPM kot. Agaknya. Maybe lah. Selalu boleh selit-selit atas kat sini. Tu lah. So guys, Dafi pun tak sampai-sampai lagi. Masa dah nak cukup 10 minit. So, bear with me guys. Siapa keluar kamu cari ya? Keluar, mana suara dia kat sini?
Sebab clue dia memang tak boleh jangka lah. Tak boleh jangka clue. Dalam kereta kau tak nak cari? Kereta tak ada. Semua tempat kau nak cari ke? Apa yang apa yang pusing pasah tu? Tu lah. Kau ulang-ulang tempat sama je eh? Cari sini lah. Sini? Macam aurat kat sini. So, benda ni pun pusing. Tapi ni dahi je tau. Kering mana dahi. So, kalau yang basi. It was at this moment that he knew. Ah, tak kira kata biar tahu dah. Tahu lah. Mana, mana, mana? Ada aku tahu dah. Tapi mana, mana? Tak tahu dah. Masak. Itu dah. Ada agak dah. Okay, clue dia memang babi gini lah. Kau tahu tak? Kesian aku dulu. Sikit je lagi kata dia nak tekan dah musuh kau masuk. Eh, kesian aku mana doh? Aku tak boleh jaga aku bagi. Clue dia memang tak agak doh. Kau tahu tak? Kesian aku mana doh? Sikit je lagi kata dia nak tekan dah mesin kau masuk. Eh, kesian aku mana doh? Kesian tak boleh jaga aku bagi. Sebaik tak ada kesian. Nasib baik doh. Dia dah tekan dah. Kau dah ikut tinggi lah. Powernya dah on dah. Baik dia masih blok kan. Alright Dafi, macam mana perasaan kau bila jumpa handphone kau? Aku memang takut tu. Aku takut benda tu pusing je. Kau takut dia start lah. Aku takut dia start. Start aku tak ada apa-apa lah. Kau nak tahu tak betapa dekatnya kau dengan 10 minit tadi? Berapa? Lagi 38 saat dia kata. Awal 38 saat je. Kalau kau terlambat, prak, habis handphone kau. Aku lama sangat berfikir lah. Lama sangat berfikir lah. Tapi kau ada rasa excitement lah mencari handphone tu? Ha? Ada. Ada? Sebab phone kau tak hilang. Tapi alhamdulillah, okay guys, kita dah selesai sorok phone Dafi. Klik like, subscribe and share. Jangan lupa komen kat bawah apa lagi nak aku buat dengan geng-geng freestyle team ni. So jumpa kita di video akan datang. Zah. Harap. Alhamdulillah, berkat Allah Subhanahu Wa Taala dan sokongan daripada anda semua, akhirnya Set Boy Syahmi punya channel dah capai 100,000 subscribers. Macam yang dijanjikan, aku nak bagi seketul PS5 kepada subscribers aku. Macam yang aku cakap, cara nak menang, korang kena komen, lepas tu aku akan pilih. Betul, aku akan pilih. Tapi banyak akaun yang aku tekan, mostly profilnya macam tak wujud. Aku pun tak tahu nak reach out macam mana. So, kepada yang nak menang PS5, korang screenshot komen-komen yang korang pernah letak. Korang DM dekat Instagram aku, bukti komen serta bukti korang tuan punya akaun. So, macam itulah cara nak menang PS5. Semuanya aku terpaksa tukar. Cara-cara menang ni aku terpaksa tukar disebabkan beribu yang komen ni aku tak tahu profil diorang ni wujud ke tak. So, sekarang korang tahu eh macam mana nak menang PS5. Good luck. Welcome to the Subway Club. Welcome to the Subway Club.